ya, jadi itu aja dulu satu-satu. Pasti kita juga seneng ya, seneng banget. Dan pemain-pemain juga ya pastilah seneng banget juga. Jadi kita fokus satu-satu dulu. Memang kalau dipikir apa namanya, kalau dibilang nggak nyangka ya nggak nyangka juga kan. Tapi ya kita diam saja, satu-satu kita bisa jalanin. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Konsernya juga jadi pembelajaran. Bisa dibilang kan banyak banget yang ternyata bisa mengerti, maksudnya bisa mengerti kan bahwa ternyata bisa juga loh. Enggak, emang lagi proses berjalan ternyata. Nah, kan gitu yang biasa lah. Habis kalah pasti banyak orang banyak beda-beda pendapat. Itu biasa aja kalau menurut saya. Yang penting saya sekarang menanganin tunggal putra, saya kasih yang terbaik aja untuk membuat hasil yang lebih bagus buat tunggal putra Indonesia.